hadiahnya. Toko Indo aku. Tiga loh, ini tiga. Ada tiga. Ini bisa buat cuci sayuran ya. Terus ada lagi nih hadiahnya, Masya Allah, terima kasih. Halo, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya mau unboxing ini, gede banget nih. Mantap nih, unboxingnya gede. Unboxing gede banget nih. Isinya apa? Simak videonya, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Yuk, kita langsung saja unboxing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget ini. Dari mana nih kita bukanya? Banget sih orangnya aja kecil. Ini dia teman-teman, saya tuh beli Tianco Tatung, mau dikirim ke Indonesia ya. Ini yang satu dibelikan majikan. Yang satu dibelikan majikan, yang satunya saya beli sendiri. Ini belikan majikan. Kemudian saya beli ini ya. Nanti kita buka satu persatu ya. Ini kita cek, mau cek ini dulu apa? Tianco Tatung. Saya pilih yang Tatung, yang warna apa, yang merek bagus. Udah kayak dagangan. Ini ya teman-teman, Tianco itu panci listrik ya. Ini bisa dipakai di Indonesia. Saya belinya di toko Indo aku. Ini teman-teman ya. Kegunaannya ini macam-macam ya, bisa buat kukus, bisa buat masak nasi. Ini ada gratisan ininya. Ini cupnya ya kan. Ini centong nasinya. Ini buat ini sarapannya. Untuk tutupnya ada dua ini. Ada yang kecil sama yang ini, yang luar. Jadi mesti tutup ini. Ya
dikasih majikan. Yang satu lagi saya beli sendiri. Jadi nanti saya jadi nanti untuk saya satu ya, untuk mama ke Roma make siji. Nah. Coba dulu nanti dicoba. Buka tempo yang kedua. Ini teman-teman ya. Ini harga satunya 3.890 NT. Iya, ini tutup yang pertama. Tutup kedua. Ada cupnya sama ini centong nasi. Ini ada sarangannya juga. Ini ada tempat ini buat bisa buat masak nasinya. Lengkap, ini lengkap, udah lengkap. Bisa dipakai di Indo ini karena 220 volt ya. Ini kalau dibeli di toko Indo aku ini dapat adaptor colokan buat di Indo ini. Nanti kita masukin sini ya, bisa dipakai di Indo. Nah ini sebelum saya beli nih sudah tanya-tanya ke teman ya, bisa dipakai nggak di Indo, katanya bisa ya. Nah ini tinggal colok di Indo. Saya juga beli dua ya untuk cadangan, takut rusak. Nanti kan saya kemungkinan nggak ke Taiwan lagi, jadi saya beli dua. Satunya nah, kita lanjut unboxing yang lainnya. Ini tadi ya adaptornya, ini dari toko Indo aku dikasihnya dua, terus saya beli dua lagi jadinya empat. Ini saya beli alat tensi darah. Belum dikasih ini ya, baterainya 1, 2, 3, 4. Terus ini ada chopper, ini praktis ya, tinggal tarik. Ternyata dapat hadiah, alhamdulillah nih. Hadiahnya apa ya? Ini hadiahnya. Wah, alhamdulillah dapat hadiah nih. Nah, beli di toko Indo nih dapat hadiah. Dapat toko Indo aku. Terima
Terima kasih hadiahnya. Toko Indo aku. Tiga loh ini, tiga. Ada tiga. Ini bisa buat cuci sayuran ya. Terus ada lagi nih hadiahnya, Masya Allah, terima kasih. Ini hadiahnya lagi ada satu set ini ya, piring kecil-kecil ini. Ini bagus nih. Satu, dua, ini ada dua. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh nih. Makasih toko Indo aku, semoga laris manis ya. Bagus nih. Satu set. Ini dia hadiahnya ya. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi saya belanjanya ini habisnya 8.659 NT. Dikalikan 500 berapa habisnya berarti. Itu tadi ya teman-teman ya, ada hadiahnya. Silakan teman-teman yang di Taiwan belanja di toko Indo aku. Makasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini penampakannya ya. Ini saya beli Tenko-nya merek Tatung 2. Kemudian ini tensimeter, chopper, adaptornya dari toko Indo dikasih 2, terus saya beli 2. Terus ini hadiahnya, ini hadiahnya ada 2. Makasih toko Indo aku, semoga laris manis.